Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Baik guys, kali ini sesuai daripada requestan teman-teman sekalian, ada yang meminta saya untuk mereaction Malaysian Street Food Legends, Roti John Titi Wangsa Kuala Lumpur. Dan kalau melihat awalnya saja ini, jadi video ini macam pembuatannya sampai jadi guys, dan ini pastinya bikin ngiler. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Gimana istilahnya penampakan daripada Roti John yang legend ini? Let's go. Oh, telur tuh. Alamak, kita tengok macam sedap sangat. Woi, ada macam apa nih? Ah, bekah-bekah telur tuh, tapi oh macam tu. Wow. Puh. Woi, senanglah kerja macam ni. Huh. Makanan. Okey. Woi, sedap ni guys. Ini dicakap legend eh. Titi Wangsa Kuala Lumpur, Roti John Titi Wangsa. Alright. Oh, dia bagi lagi atasnya tu, atas roti tu dia bagi telur lagi eh. Oh. Oh, dia kepak-kepak eh. Dia pukul-pukul tu, pukul-pukul. Alright. Alamak. Woi, kita tengok. Alamak, sedapnya. Oh, dia pakai ini ya, pakai aluminium foil ya. Oh, enggak, kertas ternyata. Oke, tapi ada lapisan itunya ya. Oke. Right. Beuh. Oh, macam tuh guys, double dia. Oh, pantas lah kalau ini emang sedap. Oh, dia bagi double ya telur dia. Biasa kan tak double guys, cuman dalam je. Kalau luar dia tak bagi kan. Woi, terbaik dah ni. Oke, siapa yang pernah makan roti John yang ni, yang Jati Wangsa ni, boleh komentar macam mana rasa dia. Bagi poin dari 1 sampai 10. Kalau saya tengok ni, saya bagi dia 9. Tengok je dah sedap sangat. Aduh, alamak. Wow. Asli ngiler guys. Okay, dia bagi mozzarella, keju, cheese, bukan mozzarella. Yang special eh. Roti baru telur. Oh, luar dalam telur. Okay. Oh, dia special ya, okay. Yang biasa atas saja telur. Aha, okay. Tak mayo, lepas tu mayones. Walah, saya kira cheese. Atas kita letak black pepper. Oh. Yang terakhir kita letak sayur. Eh, dia bagi apa tuh putih-putih? Terbaik. Aduh guys, enak sangat nih yang ini. Aduh. Woi, ramai juga ni yang beli tau. Woi, ni kita tengok ni, orang Malaysia ni tetap jaga jarak tau. Tu kan contoh baik ni. Kita kena contoh ni, jaga jarak meskipun mengantri,
kena jaga jarak. Okey. Eh guys, biasa RM6, special RM7. Murah je ni. Tuna RM7. Okey, special RM8. Okey, tambah cheese RM5. Wow. Wih, ramai tu. Memang ramai ni. Yang mengantri pun per. Oh, ini yang buat telur dia. Berapa telur dia habiskan dalam sehari tu? Terbaiklah. Alright. Okay. Dia bagi bawang dengan bumbu sekali macam tu. Alright. Aduk. Mantap guys. Itu telur itu kalau gelembung kayak gini itu udah enak banget kalau dimasak. Jadi nunggu gelembung baru dimasak guys kalau buat telur tuh. Ini saya makan telur aja udah kenyang nih. Eh, dia bagi cheese kan. Alamak. Oh. Oke, okay, ada yang spesial berarti ini. Dia bagi cheese. Ada dua orang berarti ya. Oke, okay, depan belakang tuh. Oke. Okay. Sudah guys. Alamak. Oke. Kenapa di Indonesia yang kayak ini enggak ada ya? Maksudnya yang apa serba-serba double telur gitu, full telur gitu kan. Yang saya tahu cuman biasa kayak gini aja sih. Tapi sekarang ini untuk roti john di Indonesia udah enggak begitu ada gitu loh. Di tempat-tempat itu udah jarang sekali yang jualan. Mungkin karena peminatnya beda ya. Kalau di Malaysia pasti banyak banget yang minat seperti ini. Ini rame banget guys. Di sini udah nggak ada roti johnnya. Oh, dibagi sikit-sikit tadi. Oke. Okay. Alright. Titing sedap banget. Oke. Ngiler guys. Gak kuat ini. Asli. Asli guys. Gak kuat. Aham. Gimana ini guys? Pengen banget sih. Cuma pasti nggak ada di sini yang seenak ini gitu. Jadi kalau teman-teman itu kirim link tentang makanan ke saya, itu habis makan tuh pasti habis makan, habis nonton tuh pasti saya beli makan, guys. Aduh. Kayak apa namanya ya? Pengen banget jadinya gitu, terenyang-enyang, terbayang-bayang gitu kan. Akhirnya ya beli apa gitu untuk apa namanya? Memuaskan hasrat untuk makan roti john lah, untuk makan apa gitu kan, makanan-makanan yang khas Malaysia itu. Tapi di sini sayang nggak ada. Aduh, kemarin sempat beli roti canai itu guys, dan so rasanya gak enak banget. Aduh. Oh, ini yang coklat-coklat apa? Daging ya. Oke, okay, daging berarti. Oke, okay. Deg. Ih. Sedaplah sedap, nak makan apa? Aduh. Oke. Okay. Wei. Sekejap lagi saya nak cari roti john. Semoga masih ada lah dekat ojek online ya. Oke, okay, biasa order online tuh lengkap guys. Tapi kadang tak ada. Saya nak cari yang double macam ni. Oke, okay, semoga sedap.
nggak ada juga lah. Oke. Masih ramai ya, mengantri ramai sekali ini guys. Wih, peminatnya emang banyak lah. Zakia 35. Oke. Oh, dia order sesuai nama dia kan. Dia bagi nama guys. Oke, ini makan TV akan menunjukkan kepada kita betapa lezatnya makanan nih. Oke. Allah kirim. Ya Allah. Makan pakai tangan langsung. Oh. Gila. Bisa gila. Ini udah habis guys, 10 menit langsung guys. Aduh, roti John. Oke. Aduh, bikin ngiler nih abang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request ya. Terima kasih sudah bikin saya ngiler, bikin saya lapar lagi ini. Oke, cukup sekian saja reaction kali ini guys. Terima kasih. Aduh, aku harus bagaimana? Oke, dah cukup sekian saja. Saya tunggu requestan teman-teman di Instagram ataupun di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk sertakan linknya sehingga saya langsung bisa nonton guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih buat yang request bikin ngiler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.